Hari ini gue mau mengambil apa ini? Namanya unji. Kalau kalau bahasa lainnya kecombrang. Ini kalau bahasa kami unji. Jadi ini gue mau panen, teman-teman. Nih, bunganya. Baunya ciri khas banget. Harum, wangi, buat lapar. Yang pastinya apalagi digiling, campur cabe, bawang dan apa namanya? Ikan asin. Tuh, enak banget, teman-teman. Apalagi kalau sewaktu di kebun. Mantap. Ini kita ambil lagi. Yuk, keliling. Untuk uai panen. Rasanya ini sudah cukup, teman-teman. Mau kita masak campur ikan tuna. Ini campurnya nanti. Harum. Hari ini gue mau masak santan ikan kecombrang atau unji dicampur ikan tuna. Ini ikan tunanya. Nanti kita cuci lagi. Dan ini kecombrangnya. Ini serai. Ini daun salam. Ini enggak pakai dionseng-onseng karena kita enggak pakai minyak. Minyak lagi mahal, minyak gorengnya. Jadi ini kita langsung masukkan. Ini cara orang tua ya. Kita ikut-ikutan tradisi orang tua. Jadi ini bumbunya sudah dihaluskan semua. Dijadikan satu. Ini santan. Ini kuahnya sudah mendidih, teman-teman. Kita masukkan ikannya biar dia berenang. Ini dia. Wadaw. Mantap sekali ini, teman-teman. Kita aduk sampai bumbunya meresap ke daging ikannya. Kita tunggu sampai matang. Ini kayaknya udah mateng, langsung saja kita masuk penyedap rasa, cukupnya 3 garam. Masukkan penyedap rasa, teman-teman. Kita aduk, kita biarkan sampai penyedap rasanya masuk ke daging ikannya. Ini gulai ikan campur kecombrangnya sudah mateng. Langsung saja kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil masakan gue tadi. Ada ikan tuna campur kecombrang. Dan ada lalapan. Nih, paling enak, spesial. Ini namanya tebu telur kalau di tempat uai. Nggak tahu kalau di tempat kalian. Ini ada ketimun bungkuk dan ini ada kecipir kalau bahasa uai, kacang beng. Ini kecipir ya kalau bahasa Indonesia nya. Tapi nggak tahu tempat kalian. Langsung saja kita makan. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Jangan lupa cuci tangan. Langsung saja kita makan. Uai belum makan, teman-teman. Mantap sekali. Ini gue ngambil bagian kepala. Kita siram. Ini teman-teman. Taruh. Bismillahirrahmanirrahim.
yang paling spesial. Dirakinya sangat empuk. Rasanya manis. Kalau enak, cara makannya gimana teman-teman? Jadi kalau enak kayak gini teman-teman. Nanti dulu. Ini dicocol juga enak. Nih. Ini kecipir alias kacang bin. Airnya agak panas, tapi enak. Ini kayaknya kameramen Y cerewet. Kita ambil kecombrang alias unji. Minum dulu. Tap. Ini gue paling suka kepala. Tapi bagian otaknya enak. Rendang. Ini rasanya teman-teman. Agak sesat-sesat itu apa? Serat. Agak serat begini. Kalau enggak pelan. Banyak nyamuk teman-teman. Tulang. Thank you.
tambah kuah lagi. Push. Mantap. Ini ada ayam wai-wai, kasih sedikit. Kayaknya mereka belum makan. Winda mau? Mau? Beneran? Untuk Winda. Winda gimana? Winda diajak makan gak mau? Ini daun. Ini gulanya sudah habis teman-teman, kayaknya kita singkirin aja biar nggak merusak pemandangan dan nggak ganggu tangan Wai. Mantap. Belum hangat. Tulang terbakar. Nyata pedas juga. Lidah gila, lidah wai. Gigi cabai. Das. Gigi. Cabai yang gigit, bukan wai yang gigit. Ini kameramen wai cerewet.
Ini ada yang gigit. Mantap. Ini kayak paha ayam. Di belakang tadi masih banyak, nanti gue suruh mak ngambil untuk sayur. Ini udah tua ya. Pulang. Teman-teman. Ini gue tulang. Ini mau udah habis mama. Gak sisa tulang dan cipir satu. Buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin cukup sekian video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.